Oke, teman-teman semua, sekarang saya akan mereview ramen enak ya, franchise ramen enak yang ada di Indonesia, ya ini Golden Lamian. Seperti yang kalian lihat di sini. Golden Lamian franchise. Ini ramen enak Golden Lamian. Oke, mari saya coba dulu ini ramennya. Saya coba dulu kuahnya, teman-teman. Kuahnya sangat enak sekali, sangat gurih kuahnya, penuh dengan rempah-rempah kaya rasa, colorful, garlic ya, enak teman-teman. Kita coba mie-nya. Mie-nya ini kayak tipe-tipe mie udon gitu teman-teman, bukan mie ramen tapi mie udon. Ini sepertinya udon ya. Saya coba ya dulu. Lihat kuahnya teman-teman, sangat kaya. Kuahnya sih juara ya. Kalau mie-nya saya lebih suka mie, bukan mie udon, mie ramen. Kalau mie udon ini ya gini ya, agak bulat-bulat gitu ya. Kalau mie ramen itu kan pipih. Kurang suka kalau mie yang tidak pipih. Oke teman-teman, saya makan dulu mie, review mie Golden Lamian ini. Saya rasa kuahnya sangat enak, tapi mie-nya saya lebih suka mie ramen, bukan udon. Saya kurang suka dengan mie udon. Kalau mie ramen itu lebih pipih, lebih terasa seperti tepung tapioka. Kalau mie udon ini mungkin dari tepung beras ya. Saya kurang suka.